di negara yang kita cintai ini. Tepat satu tahun yang lalu, ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang dimana beliau kembali ke Mekah. Beliau bikin acara maulid, memuliakan kelahiran kakeknya, mengagungkan kelahiran kakeknya, berkumpul para ulama, para habaib. Di situ banyak umat mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid, para ustaz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau. Beliau membuat maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau malah dipenjara. Beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti. Apa kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara. Hanya karena merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada, tidak pernah terjadi. Hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rezek bin Hussein bin Ziyad. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, ibn khusus guru kita Al-Habib Zaki Al-Idrus, beserta segenap para habaib, para alim ulama yang lain, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan apa ini? Maulid. Peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, para pemuda pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini, pagi hari ini kita duduk di ini majlis, kita berkumpul. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya inayah. Kenapa? Karena kita duduk di ini majlis untuk memuliakan dan mengagungkan daripada hari kelahiran atau maulid baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, Al-Imam Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatil Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatil Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling utama adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, setelah malam maulid Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Isra.
apa setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu an dalam kitabnya beliau berkata sesungguhnya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi di muka bumi, lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu jauh lebih mulia daripada turunnya dan adanya para malaikat di muka bumi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena maulid Nabi, tidak akan ada malam-malam yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada hari-hari yang besar dalam Islam. Tidak akan ada Lailatul Qadar. Kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Tidak akan ada malam nuzulul Quran. Tidak akan ada Idul Adha. Tidak akan ada Idul Fitri. Tidak akan ada Fathul Makkah. Tidak akan ada kemenangan Perang Badar. Tidak akan ada hari-hari yang mulia, hari-hari besar Islam. Tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada adab, tidak akan ada akhlak, tidak akan ada sholat, tidak akan ada takwa, tidak akan ada amar ma'ruf, tidak akan ada nahi munkar, tidak akan ada semua sesuatu yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk di ini majlis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, siapa? Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur Tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan bahwasanya karunia Allah adalah ilmu, Al-Quran, Islam dan iman. Maka dengan adanya ilmu, Islam, iman dan Al-Quran sebagai karunia Allah, bergembiralah, berbahagialah. Terus, siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu iman, Islam, Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad falyafrahu, maka hendaklah kita semua bergembira. Saya tanya, jawab semua. Berarti yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi, siapa yang memerintahkan? Kurang keras, siapa yang memerintahkan? Siapa yang perintahkan? Siapa yang memerintahkan untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi?
Siapa yang memerintahkan untuk bergembira dengan lahirnya Nabi? Siapa yang memerintahkan untuk bersuka cita dengan lahirnya Nabi? Jikalau intisari maulid bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi, berarti Allah adalah zat yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur dengan adanya Nabi, berbahagia dengan adanya Nabi, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang sekarang. Saya sudah bilang tadi, saya ini orangnya hitam-hitam putih-putih, gak ada abu-abu. Saya dari tadi pagi sampai sekarang ini 8 tempat. Gak ada kata capek, tidak ada kata lelah buat saya untuk melayani kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Saya datang kemari bukan mau dengar kalian ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Kalau begitu kalian aja yang ceramah dulu sini. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Busiri dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia, negara yang kita cintai, setiap masuk bulan Rabiul Awal, bahkan Rabiul Awal udah habis, setiap gang-gang, setiap lorong-lorong, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, kampung-kampung, desa-desa, setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, semua merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka yang tidak heran kenapa kita umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang paling dicintai dan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak merayakan maulid Nabi, membaca maulid Nabi seperti negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Kenapa? Kita Indonesia adalah negara terbesar muslimnya. Indonesia negara yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi di negara yang kita cintai ini, di negara yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, negara yang sangat cinta kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negara yang cinta kepada salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di negara yang kita cintai ini, tepat satu tahun yang lalu, ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang dimana beliau kembali ke Mekah, beliau bikin acara maulid memuliakan kelahiran kakeknya, mengagungkan kelahiran kakeknya, berkumpul para ulama, para habaib, di situ banyak umat mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid, para ustaz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau. Beliau membuat maulid Nabi Muhammad bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau malah dipenjara. Beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti. Apa kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena maulid Nabi Muhammad, beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara. Hanya karena
merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak ada, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas ahlussunnah wal jamaah, ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan maulid. Siapa beliau? Beliau Al Habib Rizieq bin Husain bin Ziyad. Ditangkap, ditahan karena merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan kerumunan, saudara-saudara. Padahal mal-mal masih tetap buka, betul? Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing, betul? Katanya ini perbuatan zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kezaliman itu harus dilawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Ketidakadilan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia ahlussunnah wal jamaah, di dalam akidah ahlussunnah wal jamaah, akidah kita apa? Asy'ari maturi, Asy'ari matu, Asy'ari maturidi. Mazhab kita apa? Syafi'i. Dalam akidah ahlussunnah wal jamaah diajarkan haram. Haram untuk apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah. Haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara, kita juga diajarkan untuk tegak berdiri melawan kezaliman-kezaliman dari pemerintah. Kita gak lawan pemerintah, yang kita lawan kezolimannya, betul? Yang kita lawan kemungkarannya, betul? Yang kita lawan ketidakadilannya, betul? Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing, betul? Yang kita lawan adalah kezoliman, kemungkaran, ketidakadilan serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak kepada asing. Itu yang kita lawan, betul? Oleh karenanya saatnya bagi kalian untuk bangkit. Cukup selama 3 tahun saya masuk penjara, 1 tahun Habib Rizieq masuk penjara, 6 laskar wafat, dibunuh, dibantai dengan kejam. Semenjak itu saya lihat kalian semuanya tengkurap. Saya lihat, saya perhatikan para ustaz, para kiai yang sebelumnya ceramahnya menggebu-gebu, jadi lembek semua, melempung kayak kerupuk. Ustaznya, kiainya, habibnya, laskar-laskar, pejuang-pejuang, gak kelihatan batang hidungnya, jadi melempung semua, jadi kayak curut semua. Cukup selama 3 tahun, selama tahun-tahun ini, cukup sudah kalian tertidur, cukup sudah kalian tengkurap, cukup sudah kalian diam, cukup sudah kalian bungkam. Sekarang saatnya kalian untuk bangkit, tegak berdiri melawan kezaliman sampai saya tanya semuanya, siap berjuang? Siap berjuang untuk Islam? Siap berjuang untuk bangsa? Siap berjuang untuk negara? Siap berjuang untuk rakyat? Siap berjuang untuk merah putih? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga apa? NKRI. Kurang keras NKRI. NKRI. Pancasila harga mati, betul? Pancasila. Pancasila. Merah putih. Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang 45. Sampaikan kepada mereka, hei kalian, para pemerintah, para pejabat, para penguasa yang melakukan kezaliman kepada rakyat, hei kalian, para menteri-menteri yang di masa pandemi, di masa corona, kekayaan kalian bertambah, sedangkan rakyat kalian susah. Kalian kenyang, rakyat kelaparan. Kalian senang di atas penderitaan rakyat. Kalian dengarkan bahwasanya
kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama tulang kami masih putih, darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami para pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan, mengorbankan nyawa dan jiwa kami demi negara kesatuan Republik Indonesia. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi Indonesia, siap hancur, siap binasa, siap dipenjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemerintah itu harusnya adil, betul? Ini ketidakadilan dipertontonkan secara nyata, saudara-saudara. Penista agama dibiarkan, padahal berkali-kali kita laporkan, tetap dibiarkan tidak diproses. Kenapa? Jawabannya satu, karena mereka berada di pihak kekuasaan. Ingat, harus membedakan antara negara dengan penguasa. Negara gak sama-sama penguasa, betul? Jadi negara tergantung penguasanya. Kalau yang berkuasa di negaranya baik, negaranya jadi negara yang baik. Bagi kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu udah harga mati. Gak ada lagi negara-negara. Siapapun, dari manapun, agama manapun, suku manapun, kalau ingin bikin negara sendiri atau ingin melepaskan diri dari NKRI, maka mereka separatis, teroris yang harus kita perangi, saudara-saudara. Gak peduli siapapun itu. Jangan kayak si Dudung. Sama ormas Islam galak. Apa itu FPI? Bubarkan saja. Habib Rizik dipanggil nama. Apa itu Rizik-Rizik itu? Hah? Apa itu? Jagoan. Emang siapa Rizik itu? Alah. Sama ormas Islam galak. Sama OPM. Mereka saudara kita. Mereka saudara kita. Mereka harus kita rangkul. Ini benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? OPM jelas-jelas teroris, jelas-jelas separatis. Berapa banyak prajurit-prajurit TNI, polisi yang dibantai, dibunuh oleh OPM? Berapa banyak warga masyarakat sipil yang dibunuh oleh OPM? OPM jelas-jelas teroris. Mereka mau bikin negara sendiri, mau keluar dari Indonesia, maka mereka wajib untuk diperangi, bukan untuk dirangkul sebagai saudara. Allah, betul. Saudara-saudara, saya tanya, para pejabat, para pemerintah, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Yang keras. Dari siapa? Dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Motor dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat kami rakyat, betul? Dari keringat kita rakyat, betul? Senjata, mau senjata polisi, mau senjata tentara, itu dari rakyat, betul? Yang beli tank, uang siapa? Uang siapa? Beli tank, uang rakyat. Beli kapal perang, uang rakyat. Beli pesawat tempur, uang rakyat. Uang rakyat. Polisi beli senjata, uang rakyat. Beli water cannon, uang rakyat. Beli panser, uang rakyat. Uang rakyat. Nah, tank yang dibeli, pesawat yang dibeli, senjata yang dibeli, kapal perang yang dibeli, itu untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan Indonesia, untuk menjaga perbatasan-perbatasan, untuk melawan kalau ada negara-negara asing yang ingin mengambil kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan tank dipakai untuk nurunin baleho. Tank dipakai untuk apa? Tank dipakai buat apa? Tank dibeli buat apa? Buat perang, bukan buat nurunin baleho. Makanya dipanggilnya Jenderal Baliho. Kenapa? Karena naik bintang 4, dulu 2, loncat langsung 4, hanya gara-gara baliho, bukan gara-gara perang.
Betul. Pakai ngomong lagi. Tuhan bukan orang Arab. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan si Dudung dapat hidayah. Tapi ingat, kita harus tawasuk. Kalau ada kebaikan, ya kita ambil, betul? Kalau ada yang salah, ya kita tegur, betul? Dia ada kebaikannya. Saya lihat, apa itu? Contoh, dia bilang, kita akan mengambil santri-santri untuk menjadi TNI. Bagus gak? Bagus gak? Ambil gak? Ambil gak? Kita ambil yang bagusnya. Terus dia pernah bilang, kalau gak salah, waktu di kasus itu, kita harus lemah lembut kepada rakyat, melayani rakyat, persuasif kepada rakyat. Bagus gak? Bagus gak? Ambil gak? Kebaikannya ambil gak? Jadi walaupun tidak sejalan dengan kami, kami ambil kalau ada kebaikan-kebaikannya, betul? Tapi kalau ada yang salah, ya kita tegur. Kita nasihatin, kita kritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat, betul? Kalau mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Jadi kayak kami rakyat biasa, betul? Kita ini rakyat, kita ini masyarakat adalah ibu kandung tentara, ibu kandung TNI, ibu kandung polisi, betul? Ibu kandungnya RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, DPR, MPR, sampai presiden, sampai pokoknya seluruh aparat pemerintah, ibu kandung mereka adalah kita, warga, masyarakat, dan rakyat Indonesia, betul? Oleh karena kami sampaikan, kalian para pejabat, kalian para pemerintah, kami adalah ibu kandung kalian yang harus kalian layani, yang harus kalian berbuat baik. Bukan, jangan macam-macam, jangan berani, kurang ajar kalian sebagai anak-anak terhadap kami yang menjadi ibu kandung kalian. Oleh karenanya, wahai para rakyat, wahai umat Islam khususnya, bangkitlah kalian, bangunlah kalian. Sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-candaan. Sekarang ayo sama-sama kita bangkit, kita berjuang untuk bangsa, untuk negara, kesatuan Republik Indonesia, untuk merah putih. Kita jaga para ulama kita, jaga para habaib kita, jaga para kiai kita. Kita bersatu bersama-sama demi apa? Demi tegaknya bangsa kita. Sebab kenapa? Kita sedang dijajah dengan penjajahan gaya baru, saudara-saudara. Penjajahan gaya baru. Kalau zaman dulu kita dijajah dengan senjata, zaman sekarang kita tidak dijajah dengan senjata, saudara-saudara. Makanya sering saya sampaikan, apalagi kalau udah hari pahlawan, apalagi kalau 17 Agustus kemerdekaan, itu saya sering ceramah. Apa isi ceramah saya kalau 17 Agustus? Apa isi ceramah saya kalau mengenang hari pahlawan? Isi ceramah saya seperti ini. Saya teriak, saya mengadu, wahai para pahlawan, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, wahai Pangeran Diponegoro, wahai Imam Bonjol, wahai para pahlawan, coba lihat keadaan bangsa sekarang, coba lihat keadaan rakyat sekarang. Wahai para pahlawan, kalian mengorbankan nyawa, jiwa kalian, darah kalian, mengusir para penjajah hingga gerbang kemerdekaan Indonesia terbuka. Kalian mengorbankan nyawa dan jiwa kalian untuk kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu kalian, wahai para pahlawan. Tapi coba kalian lihat para aparat-aparat sekarang, para pejabat sekarang, para pemerintah sekarang. Mereka bukan mengorbankan nyawa untuk rakyat, bukan mengorbankan jiwa untuk rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan, Indonesia yang mereka korbankan demi kepentingan pangkat, perut, jabatan, dan partai politiknya masing-masing, saudara-saudara. Sering saya katakan, wahai para pahlawan, jikalau kalian mengusir para penjajah dari tanah Indonesia, jikalau pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, banyak dari mereka bukan mengusir para penjajah-penjajah, tetapi mereka mengundang para penjajah-penjajah, para cukong-cukong dari asing datang ke Indonesia untuk merampas dan merampok kekayaan alam Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena kita bangsa, kita rakyat harus bersatu, betul?
kita bangun ini bangsa agar menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siap sampaikan kebenaran? Ya. Siap sampaikan kebenaran? Ya. Siap sampaikan kebenaran? Ya. Nanti kalian ditahan. Nanti di penjara. Ya. Di penjara. Ya. Siap. Ya. Ah, congor aja ngomong siap. Cuma mulut aja kalian ngomong siap siap siap. Eh, saya kasih tahu sama kamu ya, berani itu, nyali itu tempatnya bukan di mulut, bukan. Nyali itu tempatnya di hati. Kadar keberanian seseorang itu dilihat bukan dari besarnya suaranya, teriak-teriaknya, atau besar badan, muka serem, bukan. Keberanian bukan dilihat dari situ, saudara-saudara. Orang yang benar-benar berani tidak akan berkurang kadar keberaniannya, baik dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan banyak orang. Sekarang lagi banyak orang, mungkin bisa itu ngomong siap siap, ditangkap sendiri, ampun pak, saya cuma ikut-ikutan pak, goblok. Orang berani itu mau dia sendiri kayak mau banyak orang, kayak kadar keberaniannya tidak akan berkurang. Ngomong, saya tanya, siap di penjara? Siap. Kemana kalian? Hah? Waktu Habib Rizik di penjara, gak ada satupun yang kelihatan. Ketika Habib Rizik sidang, kemana kalian? Hah? Yang datang hanya ibu-ibu. Kalian para lelaki, para laskar, kemana? Hah? Ketika 6 laskar dibunuh, semenjak itu semuanya terkurap, semuanya jadi takut. Kemana kalian? Kalian pikir walaupun saya dalam penjara, saya tidak tahu? Saya tahu, saudara-saudara, kalian bungkam, kalian diam, kalian tidak datang ketika sidang Habib Rizik. Ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia, jutaan daripada kalian datang meramai-ramai ke bandara. Tapi saat beliau di penjara, kemana kalian? Nah, kemana kalian? Para ustaz, para kiai, para habib, para laskar, para pejuang, para pemuda, para orang-orang yang mengaku pecinta anak cucu Rasulullah, kemana kalian di saat beliau di penjara? Oleh karenanya, saudara-saudara, dengan wafatnya 6 syuhada itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Coba lihat 6 laskar FPI itu, mereka dengan penuh gagah beraninya, berani mereka mengorbankan nyawa, jiwanya, darahnya, berani mereka mati untuk menjaga, memelihara anak cucu Rasulullah, itu Habib Rizik bin Husain bin Jihad. Harusnya dengan kejadian seperti itu, dengan wafatnya 6 syuhada itu, bukan menjadi air yang memadamkan semangat kalian. Harusnya kejadian 6 laskar yang ditembak secara keji, yang disiksa secara brutal, keberanian mereka, wafatnya mereka, pengorbanan mereka, harusnya kalian jadikan bara api yang menambah semangat api perjuangan kalian untuk semakin berada di barisan paling depan membela anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tanya sekali lagi, siap membela anak cucu Rasulullah? Siap bela anak cucu Rasulullah? Siap. Siap membela Islam? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela bangsa? Siap. Siap bela negara? Siap. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa sih yang kita orang Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Saya 1 tahun 6 bulan yang lalu baru bebas 2 hari udah masuk lagi dalam penjara. Siang saya bebas, malamnya saya ceramah, besoknya saya masuk penjara lagi. Kenapa? Saya sudah tahu resikonya. Bisa aja Habib Rizik kalau mau tenang, bisa aja beliau tenang, nggak usah beliau kembali ke Indonesia, tenang nyaman. Saya kalau nggak mau ngambil resiko, ngapain saya harus pergi ceramah ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota, ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah? Saya di pondok aja, duduk tenang, perempuan datang, harta datang, bang, nggak usah ngambil risiko. Tapi kenapa Habib Rizik di penjara, kami di penjara, kenapa kami mau mengambil risiko itu semua?
semata-mata karena kecintaan kami kepada kalian, pembelaan kami kepada kalian, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kecintaan kami kepada kalian, bangsa dan rakyat Indonesia, kecintaan kami kepada negara, sehingga kami akan selalu menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. Apa sih yang saya bahas waktu malam itu saya ceramah? Ketika itu lagi panas-panasnya corona, semua orang apa namanya itu yang dikurung dalam rumah itu apa? Lockdown, ya. Isolasi apa? Karantina. Bukan isolasi mandiri. Karantina. Bukan karantina. Hah? Lockdown yang itu orang dalam rumah itu nggak boleh keluar. PSBB. Ya intinya begitulah. Anak baru keluar penjara, mana anak tahu? Yang anak tahu, beb, ini orang-orang masyarakat nggak boleh keluar rumah begini. Kenapa? Iya, gara-gara corona, beb. Oh, begitu. Ini anak ceramah, anak bahas. Anak bahas apa? Hei, presiden. Kenapa rakyat kau kurung dalam rumah terus tidak kau kasih uang, terus tidak kau kasih makan? Kau mau bikin rakyat mati kelaparan? Kenapa warung-warung kecil kau tutup, mal-mal besar kau buka? Apakah mal-mal besar itu milik asing sehingga kalian biarkan buka? Sedangkan toko-toko kecil di bumi milik warga negara Indonesia kalian tutup. Di situ ceramah saya bela siapa? Bela diri, membela diri saya, atau bela rakyat? Membela siapa? Membela siapa? Membela siapa? Allahu Akbar. Tapi katanya meresahkan. Ceramah saya meresahkan rakyat. Makanya sih masuk penjara lagi. Ceramah saya meresahkan. Saya tanya di sini rakyat semua nih. Woi rakyat, woi masyarakat. Ceramah saya 1 tahun 6 bulan yang lalu, ketika saya baru keluar penjara, itu meresahkan apa tidak? Meresahkan apa tidak? Yang benar, yang jujur. Meresahkan apa tidak? Terus kenapa alasannya meresahkan? Satu jawabannya. Bukan meresahkan rakyat, tapi meresahkan mereka, para pejabat dan pemerintah. Betul? Kan saya udah bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Kayak apa? Tahu alkohol? Alkohol itu kalau kulit ada apa, luka, kena alkohol, sakit gak? Sakit gak? Sakit tidak? Sakit. Tapi kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol, dingin tidak? Dingin tidak? Nah, para pejabat, para pemerintah, kalau ada kebobrokannya, ada kerusakannya, kena mulut saya. Ya dia merasa, dia sakit. Sehingga apapun bakal dia lakukan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya dia nggak bakal merasa sakit. Oleh karenanya, resiko yang paling kecil bagi kami di penjara. Risiko yang paling besar bagi kami apa itu? Dibunuh, saudara-saudara. Entahkah itu kami diracun atau kami dicincang-cincang tubuh kami menjadi potongan-potongan yang kecil, atau kami dibuang ke laut, tengah laut, atau bisa kami dibunuh. Itu risiko yang paling besar. Tetapi ingat, saudara-saudara, penjara itu cuma hal kecil bagi saya, Bahar bin Ali bin Smith, untuk agama, untuk Islam, untuk umat Islam, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Garuda, untuk Merah Putih, untuk Pancasila, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia. Jangankan cuma di penjara, saudara-saudara, demi Allah, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Murah, tidak ada nilainya. Biarkan saya yang hancur, biarkan saya yang binasa, asalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta rakyat selalu makmur dan sejahtera. Kita doakan agar para pemerintah menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang taat dan patuh kepada Allah, menjadi pemerintah yang adil, yang mensejahterakan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemerintahnya udah kita tegur, udah kita kritik, udah kita nasihati, udah kita doakan yang baik, tapi gak sadar-sadar juga, maka kita doakan agar Allah berikan kehancuran, saudara-saudara. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, jangan ada yang pulang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
sebagaimana yang saudara-saudara tahu bahwasanya pondok pesantren kami sedang dalam pembangunan, dan saya pribadi, saya khususkan, saya tidak mau terima dana dari pemerintah. Bukan berarti anti, enggak. Emang saya ikhtiar berhati-hati. Adapun Ustadz, Kiai, Habib atau pondok pesantren yang terima bantuan dana dari pemerintah, itu enggak salah, enggak apa-apa. Tapi khusus perantren pesantren saya haramkan. Saya enggak mau menerima dana atau bantuan dari pemerintah. Sebab kenapa? Kalau saya terima, nanti maksiatnya saya biarkan, betul? Kemungkarannya saya biarkan, betul? Kezolimannya saya biarkan, betul? Oleh karenanya, saya harapkan saudara-saudara mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap keluarkan harta? Siap keluarkan harta? Ingat, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau di dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil diiringi qasidah oleh Habib Abdurrahman Asgaf. Semuanya serempak kita menyanyikan mars prajurit pembela Rasulullah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bye.
pejuang, bukan pecundang, tapi Abi Bahar pejuang. Abi Bahar pejuang, Abi Bahar pejuang, bukan pecundang. Abi Bahar pejuang. Cinta Abi Bahar.
kita lagi bareng.